Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay, Nina nak tanya korang dekat sini siapa yang suka unsolved case. So kalau memang korang suka unsolved case, cerita ni memang untuk korang. Tapi kalau korang jenis yang tak suka, kalau tak tahu ending dia macam mana, korang boleh skip video ni tau. Okay guys, video pada kali ni adalah tentang kehilangan seorang remaja perempuan yang dah hilang sejak 19 tahun yang lepas tapi sampai sekarang masih lagi tak jumpa. Sebelum dia hilang tu kan, dia sempatlah spend time dengan mak dia, pergi makan-makan, pergi shopping apa semua, have fun apa semua tu kan. Tahu-tahu esok tu anak dia hilang dan itu adalah kali terakhir dia jumpa anak dia. Sampai sekarang parents dia masih lagi mencari di manakah anak dia menghilang dan polis pun masih lagi tak close kes ni. Jadi kalau korang nak tahu macam mana cerita dia, so without wasting any time, let's get started. Kisah ini terjadi pada 19 Mac tahun 2004 di Kanada, melibatkan seorang remaja perempuan yang bernama Brianna Maitland yang berusia 17 tahun. Jadi Brianna ni dilahirkan di Vermont, Kanada pada 8 Oktober tahun 1986 dan merupakan anak kedua daripada dua adik-beradik. Brianna ataupun nama gelaran dia sebagai B ataupun Bri, dikatakan seorang remaja yang sangat periang, disukai kawan-kawan dia dan juga peramah. Lagi satu, B ni sejenis orang yang mudah percayakan seseorang, dia tak suka fikir negatif pasal orang lain. So B telah dibesarkan di sebuah ladang di Vermont oleh family dia dan rumah dia ni sebenarnya tak jauhlah dengan sempadan Kanada. Pada tahun 2003, semasa bini dah pun mencapai usia 17 tahun, dia beritahu dekat family dia, mama, papa, macam itulah kan, okay, saya dah tak nak tinggal dekat sini, saya nak hidup berdikari, nak tinggal asing dengan family dia. Tapi sebenarnya parents dia macam tak berapa setujulah. Yelah, dia besarkan anak dia tu daripada kecil sampai besar, lepas tu bila umur 17 tahun anak dia buat keputusan nak tinggal asing dengan dia. Mak bapak mana yang macam merelakan benda tu kan? Mak Salih ni kan, dia orang punya style, kalau umur 18 macam tu kan, sebenarnya parents tu macam dah tak ada hak tak untuk mengawasi ataupun bagi arahan apa-apalah dekat anak dia lagi, sebab dikatakan umur 18 tu dah pun dewasa. So walaupun parents dia macam tak berapa setuju dengan keputusan B, tapi B tetaplah tinggal dekat luar and then dia punya jarak dengan rumah asal dia pun agak jauh dan B tinggal dengan kawan-kawan dia. Biasalah remaja kan, nak hidup bebas, lepas tu nak hidup berdikari sendiri apa semua. Walaupun B ni merancang A to Z perfect apa semua, tak lama lepas tu dia pun berhenti belajar tau. Sebabnya adalah beberapa masalah yang timbul. Walaupun dia dah berhenti sekolah awal, tapi dia tetap daftar satu program yang namanya GED sebab dia nak habiskan pelajaran dia walaupun apa pun yang terjadi. Kemudian keputusan GED tadi tu pun keluar dan dia dapat result yang kata apa, memuaskan lah. Jadi dengan keputusan yang dia dapat tu, dia bolehlah sambung pelajaran dekat college pula. Sebelum dia masuk ke college tadi, dia pun kerjalah part time dulu kan, nak kumpul duit apa semua, nanti senang kan ada di poket apa kan. Dan dia telah bekerja sebagai seorang pencuci pinggan di sebuah restoran iaitu Black Lantern Inn. Satu hari sebelum kejadian tu terjadi, sebelum B ni pergi kerja, dia pun tinggallah note dekat kawan dia iaitu bernama Jillian. Dalam nota tu B pun tulis, dia kata yang dia akan balik ke rumah terus lepas habis kerja. So B pun pergilah kerja macam biasa, sampailah habis shift dia, dia pun nak balik ke rumah. Tapi kawan-kawan dia ni tahan dia dulu, kawan-kawan sekerja dia lah. Dia kata, B, tak payah lah balik lagi, jomlah lepak dengan kita orang, makan dinner sama-sama kan, nanti baliklah. Tapi B kata tak apa, dia nak balik rumah sebab dia dah penat sangat pada hari tu. Lagipun esok tu B kena kerja. Maksudnya kat sini B dia ada kerja dua part time. So esok tu shift pagi dekat restoran Black Intern Inn tu kan, dia kerja pada waktu malam. So dia pun tak join lah dinner bersama-sama dengan kawan-kawan sekerja dia sebab dia letih. Jadi dia pun drive lah kereta dia dan balik ke rumah. Esok tu ada beberapa driver yang lalu dekat sebuah jalan ni buat report mengatakan ada sebuah kereta yang terpiar dekat sebuah rumah kosong. Lepas tu belakang bonet kereta tu terbuka dan dah pun tersangkut dekat dinding rumah tadi. Jadi bila pihak berkuasa dapat report daripada orang awam, diorang pun pergilah nak check kan apa yang terjadi dekat situ, mungkin orang kemalangan ke apa kan. Sebenarnya kereta tadi tu adalah kereta B tau. Tapi yang pelik tu, B memang tak ada dekat situ dan kunci kereta dia pun tak ada. Jadi polis pun siasatlah sekeliling kereta tu nak tengok apa-apa kesan yang ditinggalkan sebab owner kereta tak ada kan. Lepas tu polis pun terjumpa ada pakaian yang telah ditinggalkan, botol air dan juga rokok yang belum digunakan. Dalam kereta tu pula ada cek gaji yang belum ditunaikan dan beberapa barang-barang peribadi yang lain. So pihak berkuasa pun terfikir, oh okay, ni mesti kes orang mabuk ni, dia bawa kereta and then dia terbabas masuk ke sini. Lepas tu kereta B pun telah ditunda ke balai. Selepas beberapa hari B ni hilang, barulah dia telah diisytiharkan sebagai orang yang hilang. Pada awal tu kawan baik dia si Jillian tadi tu fikir yang B ni balik ke kampung, pergi balik ke rumah dia untuk habiskan masa bersama-sama dengan family. Sebabnya pada masa yang sama juga,
si Jillian ni memang tak balik ke rumah sebab dia spend time dengan boyfriend dia. Jadi bila dia dah balik bercuti dengan boyfriend dia, dia balik ke rumah. Jillian kata dia memang tak nampak B dekat rumah, and then dia terjumpa note tadi. Tapi masa tu dia dah tak berapa sedap hati tau. Sebabnya pada hari dia balik bercuti tu, sepatutnya si B tu dah kena masuk kerja. Jillian pun call lah kawan-kawan B, kawan-kawan sekerja dia lah. Dia tanya sama ada nampak B ke tak, tapi diorang cakap diorang memang tak nampak dia. Kawan-kawan B dekat tempat kerja dia pun cakap yang diorang memang tak nampak dia selepas pada malam kejadian. Sampailah pada 23 hari bulan, kawan baik kepada B ni call parents dia untuk ketahui apa yang terjadi dekat B. Bila mak ayah B tahu yang anak perempuan dia dah hilang, of course lah diorang dah panik gila, dan diorang pun pergi buat report polis menyatakan anak diorang dah hilang. 3 minggu sebelum B hilang, B telah diserang oleh seorang perempuan dekat sebuah parti. Tapi kes dia memang tak dinyatakan sebab apa, memang tak tahu punca. Tapi kalau ikut laporan polis, dikatakan perempuan tadi tu jealous sebenarnya sebab B ni bersembang dengan boyfriend dia. Masa diorang tengah bergaduh tu kan, B memang tak mempertahankan diri dia langsung. Dia biar je dia kena pukul dengan perempuan tu sehingga menyebabkan mata dia lebam, luka lah, lepas tu hidung dia patah. Jadi bila B hilang, perempuan tadi tu pun kena tahan dengan polis. Kot-kot lah dia ni ada kaitan dengan kehilangan B. Tapi dia dilepaskan sebab dia memang tak ada kaitan. Pada pagi 19 Mac, sebelum dia hilang tu, dia sempat spend time dengan mak dia tau. Diorang makan sama-sama, pergi shopping apa, sampailah pada waktu petang. Jadi diorang pun banyaklah bersembang pasal college yang B nak masuk nanti. Dia nak masuk college mana, nak ambil kos apa nanti, macam tu lah. Tapi kan mak dia kata mood B telah berubah secara tiba-tiba selepas B keluar daripada satu kedai. Masa tu B terpandang dekat luar kedai macam dia tertengok seseorang, terus mood dia berubah tau. Jadi masa dekat parking kereta tu kan, diorang pun masuk dalam kereta apa semua, mak dia pun tanya, kenapa ni, ada masalah ke, ada benda yang mengganggu ke? Tapi B tak nak jawab apa-apa. And then pada malam tu, B pun masuklah kerja dekat Black Intern Inn macam biasa. Sampailah dia telah dilaporkan hilang pada malam kejadian. Kemudian pada 25 Mac, mak ayah B telah bagi gambar kepada pihak polis sebagai rujukan. Pada awal tu, polis buat kesimpulan mengatakan, okay, B ni mungkin melarikan diri. Sebabnya dekat tempat kejadian tu memang tak ada apa-apa tanda serangan. Tapi mak ayah dia kata, buat apa dia nak lari diri, memang tak ada sebab langsung pun. Kemudian pencarian B pun dilancarkan secara besar-besaran untuk mengesan di mana dia pergi. Tapi itulah, walaupun macam-macam cara yang pihak polis ni buat, tapi dia masih lagi tak dijumpai. Lepas tu, ada satu jaket berbulu yang dijumpai dekat dalam kereta B tau. Tapi sebenarnya, jaket tu bukan milik B. So, polis pun percayalah, mungkin ada sesuatu yang terjadi dekat B. Ada beberapa saksi yang nampak kereta B, tapi diorang kata diorang tak nampak B pergi ke mana selepas tu. Bila esok tu, ada driver yang lalu dekat situ dan nampak kereta tu terperosok masuk dekat dinding rumah kosong tu kan, diorang pun ambil gambar. Lepas tu, salah seorang driver tadi tu pun buatlah report polis. Diorang kata diorang terjumpa kereta terbiar dekat rumah kosong ni. Korang bayangkan selama setahun polis mencari petunjuk tapi diorang tak jumpa apa-apa langsung. Dah cari guna heli, dah guna anjing pengesan, cari dekat dalam hutan, sampaikan dekat sempadan negara pun diorang cari. Tapi satu pun tak ada hasil tau. Kawan-kawan dia pun print lah risalah muka dia, kata dia hilang pun semua, edar sana sini pun tak ada hasil juga. Sampailah pada tahun 2006, ada seseorang yang mengatakan dia nampak muka macam B. Dan masa tu B ni tengah duduk dengan seorang lelaki dekat meja poker. Tapi sayangnya siapa identiti perempuan tu memang polis tak dapat kesan langsung. Bila mak B tengok footage CCTV tu kan, dia kata perempuan tu sama macam anak dia. Polis juga telah menawarkan wang ganjaran sebanyak $5,000 kepada sesiapa yang ada maklumat tentang B. Jadi ada beberapa teori tentang kehilangan B. Salah satunya adalah tentang dadah. Diorang kata kemungkinan B ni dah terlibat dengan benda tu tau. Dan benda yang dia ambil tu adalah sejenis barang yang agak kuat. Maybe dia dah dibunuh oleh tokan dan kemudian jasad dia telah disembunyikan. Manakala teori yang kedua pula, dikatakan B ni memang sengaja meninggalkan semua orang. Kawan-kawan dia, family dia, memang dia sengaja. Sebabnya kawan-kawan B pernah dengar yang B cakap yang dia nak pergi short trip dekat luar kawasan nanti. So diorang pun menganggap kemungkinan B ni telah pindah ke tempat baru untuk memulakan hidup dia yang baru. Manakala teori yang terakhir adalah B ni diculik oleh seseorang. Parents B kata B memang ada seni pertahankan diri. Tapi kemungkinan orang jahat tadi tu dah pun bersembunyi dekat dalam kereta B. Maksudnya dia sembunyi dekat tempat duduk belakang. Jadi masa B tengah drive, dia tak sedar ada orang kat belakang, and then orang tu telah pun serang B. Jadi ini adalah antara ketiga-tiga teori yang popular, tapi sebenarnya masih lagi tak dapat jawapan yang sampai ke hari ni walaupun dah 19 tahun. Dan kalau B tu masih lagi hidup, umur dia sekarang dalam 37 tahun. Walaupun kes ni dah terjadi berbelas tahun yang dulu, sebenarnya mak ayah dia masih lagi tak berhenti mencari di manakah anak dorang. Okay guys, Nina nak tahu pendapat korang pula. Di antara ketiga-tiga teori tadi kan, yang mana korang rasa lagi korang percaya, ataupun korang ada teori korang sendiri? So korang boleh komen dekat bawah sebab Nina nak tahu pendapat korang pula. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah sebagai tanda korang support channel ni. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum.